Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0623 Cilegon dan Dim Cilegon, Letkol Infantri Ageng Wahyu Ramadan SIP, mutasi menjadi Kepala Staf Resort Militer atau Kasrem di Garut, Jawa Barat, dan digantikan oleh Letkol Infantri Ari Widyo Prasetyo SOS. Acara lepas sambut yang digelar Senin malam 17 Januari 2022 di salah satu hotel di Kota Cilegon. Dan selanjutnya hari ini Selasa 18 Januari 2022 digelar sertijab atau serah terima jabatan di Korem 064 MY dan berlanjut di Kodim 0623 Cilegon. Pengganti Komandan Kodim 0623 Cilegon atau Dandim Cilegon Letkol Infantri Ageng Wahyu Ramadan adalah hal yang biasa dilakukan dalam rangka penyegaran dan peningkatan jabatan. Selanjutnya Letkol Infantri Ageng Wahyu Ramadan menjadi Kasrem di Garut, Jawa Barat. Pengganti dari Dandim Cilegon, Letkol Infantri Ageng Wahyu Ramadan adalah Letkol Infantri Ari Widyo Prasetyo SOS, lulusan Akmil tahun 2002 dan berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum menjabat sebagai Komandan Kodim 0623 Cilegon atau Dandim Cilegon, Letkol Infantri Ari Widyo Prasetyo adalah Komandan Batalion 305 Tengkorak Rawang, Jawa Barat. Hadir dalam acara lepas sambut unsur Forkopinda Cilegon, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, serta pejabat eselon 2, 3, dan 4, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Cang Dan, visi-misi untuk Kota Cilegon sebagai Komandan Dandim yang baru? Sebagai pejabat Komandan Kodim 0623 Cilegon yang baru, visi saya adalah menjadikan Kodim Cilegon ini bermanfaat, jujur, dan produktif. Kemudian misi-misi yang akan saya lakukan tentunya dengan bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah, TNI maupun Polri di Kota Cilegon.